Gue sedang ngebahas-bahas tentang seni sulap dengan partner gue, guru sulap gue, dan memang kita udah lama gak ketemu, dan sejauh ini dia cukup hebat kalau gue bilang, dan tua sudah pasti. Tapi gue gak greget kalau ketemu dia, gue harus menantang dia untuk bisa menghibur salah satu tamu di kafe ini di salah satu meja. Dan gue harus nantang dia bermain sebuah pertunjukan sulap jarak dekat. Berani gak lo? Oh no. Ya mungkin nih. Nanti gue jangan balik sih pasti ya. Yang belum tahu siapa dia, dan semua relo, lo nanti boleh lihat, cek Instagramnya. Dia seorang pesulap profesional, tapi gue gak greget kalau gue gak menantang dia. Gimana? Siap gak? Coba ya. Ya, udah lama lo gak begini, kita udah lama lo ya. Kita udah lama lo ya. Lo siap main bro? Ya kita ibu dia. Muka dong maskernya dong. Oke. Baca. Apa motivasi dia? Oke, kali ini gue mau mainin satu green slap yang berhubungan dengan duit. Nah, saya nggak kalau slap itu bisa melipatkan akan uang. Jangan percaya kepada bukti. Gini kan, kan? Jadi gini, kalau gue mau pinjam satu lembar uang, mungkin ada 100 ribu atau 50 ribu atau... ayo, mbaknya ada? Boleh nggak? Ya. Ini harus ini ya, tetap yang normal ya, jaga jarak. Kalau slap juga jaga jarak, sebenarnya. Kalau nggak tahu rahasia aja. Uangnya asli ya, uang lo ya. Dan gue gak main rekayasa. Uang ini gue mau coba mainin satu trik di depan profil. Trik ini udah kurang lebih 10 tahun yang lalu. Sejak di depan profil itu sudah menjadi sulap. Nah, hari ini uangnya mbak ya. Apa-apa ya mbak ya. 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 Buka.
dibuka isinya. Kalau itu benar cincinnya Mbak. Ini kotakin Mbak. Ya, thank you. Oke, thank you teman-teman semua. Oke, saya Morello. Thank you. Oke guys, tadi gue udah di jalan sama reviewer buat main 2-3 club sama pengunjung yang ada di sini di Cafe Jaya nih. Nah, sekarang gantian gue mau tantang si Arif buat gue minta ini. Mau jalan-jalan dan tante. Ren, tadi lo? Segini doang. Yakin lo? Siapa takut? Gampang ini. Balik lagi sama gue Rivel, gue ready take a break magic. Dan jangan lupa subscribe, like, and share ya. Kali ini gue ditantang rekan dan guru sulap gue Dean Sporello untuk menghibur para pengunjung kafe pada malam hari ini. So, kayaknya antusias banget ya. Let me try to entertain you guys. So, gue akan memulai permainan sulap malam hari ini dengan sebuah deck kartu dan lu. Mas, Mas, kartu baru. Iya. Baik mode ya, kita tidak ada yang aneh dari kartu ini ya. Oke, gua akan coba shuffle sekali lagi. Kita mulai dengan rekan-rekan dari sini. Namanya siapa? Lagi. Di. Kita mulai dengan sebuah kartu dan silakan ambil. Jangan kasih lihat ke gue, silakan kasih lihat ke teman-teman lu. Sudah ya. Oke, sebelum gua mulai, gua akan menyisakan dua buah kartu. Tidak ada yang aneh di sini ya. Lo boleh tunjuk bilang stop di mana aja. 1, 2, 3 bilang stop. Silakan taruh di sini kartunya. Ya. Gua akan numpuk lagi kartu 1, 2, 3 dan gua akan kocok lagi sekali lagi campur ya. Ya, percaya atau tidak dari kartu yang tengah ya, ketika gua snap seperti ini dia akan pindah ke atas. Percaya? Harusnya percaya karena ini acara gua. Betul ya? Harusnya percaya. Gua akan coba poin ini. Masihnya tadi kartu apa? Warnanya hitam ya. Ini kartunya? Lu gak bercanda? Enggak. Gak berniat menghancurkan. Enggak. Serius gak? Serius. Yakin? Bener ya? Warna. Bukan warna hitam tadi. Yaudah, gue coba minta bantuan buat teman gue di sini. Ada King dan Queen. Nah, oke. Ya. Terus gue akan masukkan secara acak dari pilihan lo di sini. 1, 2, 3 bilang stop ya. 1, 2, 3 bilang stop. Oke, balik lagi sudah. 1, 2, 3 bilang stop. Oke. Gua akan taruh di sini, lu silakan dorong. Silakan dorong. Masih percaya kartunya masih ada tempat tadi dan bukan tadi ya. Nah, sekarang gua akan coba sebar kartunya seperti ini. Dan ternyata ada satu kartu muncul di antara dua kartu tadi. Sekarang gua akan keluarin kartunya. Seperti ini. Gua akan bentuk lagi. Namanya siapa? Imam. Imam. Boleh lu buka mau kartu depan bulan mau. Thank you, Pak. Apa kabar ini karena bilang?
Ayo tunjukin. Jadi demonstrasi